Cerita kali ini datang dari daerah Berbes yang dikirim oleh Mas Ipung. Terima kasih Mas Ipung udah kirim ceritanya. Jadi ada satu kejadian yang pernah terjadi di atau dialami oleh salah satu tetangganya. Tetangga bener-bener sebelah rumahnya Mas Ipung. Kejadiannya itu tahun 2014, belum lama ini. Ya, seseorang yang... Meninggal dunia, baru saja meninggal dunia, seorang perempuan namanya Mbak Sumarti. Dia katanya pulang gitu, dan momen kepulangannya itu tuh sempat bikin heboh warga karena hal itu berlangsung cukup lama, kurang lebih sekitar satu minggu lah. Bener-bener kayak warga kampungnya. Mas Ipung tadi kayak di teror seperti itu Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa gue pengen ucapin Banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like Udah nge-share ke yang lainnya Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah Ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Koror Terima kasih banyak semuanya Nah, Mas Ipung, tahun 2014, waktu itu mendengar sebuah kabar kalau tetangganya, Mbak Sumarti, yang sebelumnya itu dikabarkan sakit lumayan keras. Sakitnya berlangsung kurang lebih sekitar dua minggu sebelum meninggal, jadi dari... Mbak Sumarti yang awalnya tuh badannya seger gitu ya Kata Mas Ipung sih cukup semok waktu itu Dalam kurun waktu sekitar dua minggu tiba-tiba terakhir Mas Ipung dan keluarga nengokin Mbak Sumarti itu kurang lebih sekitar dua hari sebelum meninggal Kondisi badannya itu udah berubah drastis, berubah total Bener-bener kurus kayak ya nggak nggak nyampe tulang sama kulit doang sih tapi turunnya itu sangat drastis bener-bener kelihatan kurus mukanya cekung seperti itu ditanya Pak ini sebenarnya sakitnya apa sih nggak tahu kata si orang banyak kata keluarganya udah sempat diperiksa, iya udah sempat diperiksa ke bawah ke dokter, tapi katanya disuruh ke dokter spesialis penyakit dalam nanti di sana di ronsen di lab segala macam seperti itu, cuman kami nggak ada biaya katanya begitu, jadi ya cuman itu aja sih pengobatannya pengobatan alternatif seperti itu, tapi memang nggak menghasilkan apapun sama aja uh, Sumarti ya, kondisinya seperti ini cerita seperti itu pun dengan Ya Ibu sama bapaknya itu sedih gitu ya. Mereka tuh hampir menangis gitu. sampai akhirnya ya udah, keluarganya masih pungpun, mengalihkan pembicaraan gitu karena ya nggak enak juga kalau sampai nanti nangis, sedih, segala macem, dan akhirnya dua hari kemudian dikabarkan Mbak Sumarti itu meninggal. Saat meninggal itu ya, prosesi pemakamannya dilakukan seperti biasanya, normal. Gak ada masalah apapun, gak ada sesuatu yang aneh-aneh terjadi sampai akhirnya. Di malam kedua, malam kedua setelah Mbak Sumarti meninggal, diadakan acara tahlilan seperti biasa kurang lebih nanti sekitar satu minggu acara tahlilan itu berlangsung. Malam pertama itu gak ada apa-apa, semuanya normal-normal aja, cuman ya keluarga yang masih murung seperti itu. Nah di hari keduanya, keluarga selepas ta acara tahlilan, Udah pada pulang semuanya, ini udah cukup malam, sekitar jam 10 malam, keluarga itu masih ngumpul di tengah di sana. Ada beberapa kerabat yang dari luar kota juga, ada kurang lebih sekitar 4 orang itu pada datang dan menginap di rumah sana, meskipun rumahnya rumah kecil, jadi ya lumayan empat-empatan juga. Mereka tidurnya pada di bawah semua, mungkin uh, ada budaya atau tradisi kalau ada salah satu kerabat kita yang meninggal dunia itu alangkah baiknya keluarga itu tidurnya di bawah jadi seolah-olah filosofinya mungkin kayak nemenin gitulah biar lebih deket sama tanah ya jadi nanti yang meninggal itu merasa ada yang nemenin dia nggak sendirian mungkin seperti itu beda daerah biasanya beda budaya beda tradisi beda kepercayaan kayak gitu nah di kampungnya Mas Ipung termasuk yang percaya hal tersebut mereka semuanya malam itu pada tidur di bawah semuanya dan jam 10 malam lagi pada tidur-tiduran begini beberapa orang masih ngobrol yang orang-orang dewasa anak-anak kecilnya itu udah pada tidur semua tiba-tiba di sela-sela ngobrol tadi salah satu dari mereka bukan keluarga inti tapi kerabat yang baru datang dari luar kota dia bilang gitu langsung ngasih tahu yang lain kan pada diem begitu begitu gitu itu mukanya katanya udah sangat tegang gitu wah ada apa nih ada apa nih ada apa nih coba denger deh kalian denger ndak sih kalian denger ndak denger apaan yuk itu ada suara katanya suara apaan yuk itu loh ada suara orang nangis suara perempuan nangis yang bener aja yuk jangan-jangan itu lagi yuk marti lagi yang begitu oh, uh, nggak tahu sih nggak tahu sih coba dengerin 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 dicari-cari sama orang yang ngedengar pertama kali tadi dia agak bangun gitu kan sebagian kan udah pada tidur sebagian juga udah merem nggak tahu udah tidur atau belum kayak gitu dilihatin di sekitaran suaranya dari mana ya nyariin suaranya pas dia bangun suaranya kok tambah ngecil gitu di mana sih suaranya dia tidur lagi sambil ngeliatin itu ya lawan bicaranya suaranya kenceng lagi kata. kamu denger gak sih? iya yuk aku denger aku denger ya. suaranya dari mana ya kira-kira kata -kira, si orang tadi nanya gak tahu, yuk aku juga bingung suaranya tuh gak tahu asalnya dari mana dan itu suara itu kayak suaranya yuk marti katanya begitu iya bener itu suaranya yuk marti dia kok nangis gitu ya kok nangis gitu ya didengerin coba 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 sampai akhirnya mereka tuh gak saat kepala mereka dimiringkan begini Nah ternyata nyadarlah mereka kalau suara itu datangnya dari bantal Dari setelah dibuka lagi suara itu datangnya dari bawah bantal Dan itu suara tadi seolah-olah datang dari bawah lantai di mana mereka itu tidur Didengerin gitu kan bener itu suaranya Yumarti Suaranya Yumarti katanya nangis gitu Pak, pak manggil-manggilin bapaknya manggil-manggilin ibunya Bu nangis lagi huh, pak kayak gitu nangis punya nangis terus nanti manggil bapaknya nangis manggil ibunya dan suara itu seolah-olah tuh mulai agak kencang agak kencang dan hal itu terjadi kurang lebih sekitar 15 menit setelah itu tiba-tiba suara itu tuh perlahan mulai menghilang mulai menghilang mulai menghilang dan mereka ngobrol lagi suaranya Yumarti udah hilang iya udah pulang kali ke sana ya iya soalnya kan ada yang bilang kalau orang baru meninggal itu masih di sini yuk katanya iya sih di daerahku juga bilangnya seperti itu katanya belum sepenuhnya kesana nih ya wis turu yuk turu yuk ayo tidur yuk tidur tidur akhirnya mereka berdua pun coba tidur meskipun mereka tuh mengalami malam yang cukup panjang juga ada sekitar satu jam kemudian barulah mereka itu tertidur malam kedua kejadiannya hanya seperti itu pagi harinya tuh diceritain wah tadi malam ke bapak sama ibunya Mbak Sumardi tadi. Wah tadi malam kami tuh ngedenger ada suara orang nangis Wah Ah udah jangan ngada-ngada gitu. Wah, kasihan yang udah meninggal nanti disambung-sambungin lah sama Sumardi lagi katanya begitu kan bapaknya bilang. Nah memang itu pak gitu. Eh emang itu wah. Memang suaranya tadi malam itu suaranya Yumarti. Tanya nih sama si ini gitu bener pak bener katanya begitu itu bener suaranya Yumarti emang ngapain Yumarti gitu kan dia udah meninggal ya ndak tahu wa suara itu dari mana wa dari dalam tanah Wah di situ kedengeran banget Wah dia nangis manggil bapak ibu nangis lagi bapak ibu kayak gitu terus wa sampai kurang lebih sekitar 15 menit setelah itu suara itu hilang ah udahlah nggak usah ngada-ngada udah dus Paling enggak kalau memang itu benar jangan diomong-omongin gitu. Kasihan malu-maluin soalnya kata bapaknya seperti itu. Hari pun berjalan apa mereka siap-siap gitu ya. Udah mulai agak sore bikinin gorengan, masak-masak di belakang, nyiapin minuman untuk acara tahlilan nanti selepas sholat Isya sekitar jam setengah delapan malam. Acara tahlilan pun dimulai dan di acara tersebut, ternyata ada satu cerita lagi. Kebetulan Mas Ipung tuh datang ke sana, ada satu cerita lagi, bapak-bapak yang ngebuka kata, cerita tentang istrinya. Katanya semalam istriku itu lewat di depan sini, dia ngelihat ada Sumarti lagi duduk di depan situ, katanya Istriku tuh lupa kalau Sumarti udah meninggal, dipanggil-panggil dong, titik katanya ngapain lagi apa bengi-bengi nangkono katanya lagi ngapain malam-malam di situ sendirian dewekan kayak gitu nanti anak setan katanya kayak gitu dan si Sumarti tadi dia cuma diem aja yang dari tadinya duduknya begini dia tuh malingin wajah ke sana ke arah dalam ya kayak ngebuang muka setelah itu beberapa detik kemudian barulah istrinya tuh nyadar. Astagfirullahaladzim Sumardi kan udah meninggal. Sumardi udah meninggal. Si istrinya tadi langsung balik ke rumah cerita sama aku katanya begitu. Di acara tahlilan bahas begituan. Kedengeran dari dalam gitu kan. Ya sebenarnya gimana ya dari pihak keluarganya sendiri tuh. Enggak uh, suka gitu, akhirnya bapaknya pun ngomong di sana, "Mas, nunggu saya, Bu Mas, itu mungkin perasaan istrinya jenengan aja orang udah meninggal ya udah gitu ngapain dia duduk-duduk di depan ngeceng kayak gitu ngapain gitu kan apalagi Sumardi kan sakit lama mana bisa dia duduk-duduk di depan kayak gitu udah lah nggak usah dibahas kata bapaknya seperti itu nah ternyata cerita yang dialami sama saudaranya itu jebol juga gitu lagi masak-masak sorenya cerita sama orang yang bantuin masak-masak di situ katanya semalam ngedenger suaranya Sumarti ya akhirnya cerita itu pun nyebar gitu ya ke beberapa warga di situ termasuk ya Mas di sana juga ada akhirnya kayak gitu Mas itu ngedengernya dari sana semalam katanya si ini sama si itu ngedenger ya suaranya Sumarti lagi nangis suaranya dari ini ya katanya dari bawah lantai begitu waktu itu ya bapaknya malah tambah udah-udah nggak udah, usah dibahas ya dimulai dimulai tahlilannya akhirnya tahlilannya pun dimulai dan dari situ Mas Ipung sendiri mulai nanya-nanya penasaran gitu ada apa sih ada apa sih ada apa sih karena Mas Ipung juga kebetulan rumahnya itu di samping persis gitu sebelahan persis jadi ada rasa takut juga kalau ada gangguan-gangguan seperti itu nanti kalau misal Yumarti mampir ke rumahku gimana gitu kan Mangit, nangis nangis manggil manggil aduh gimana gawat gawat bayangannya tuh udah kemana mana udah mikirin yang kayak gitu kayak gitu sampai akhirnya tuh begini malam ketiga itu sekitar jam 11 malam gara-gara sebelumnya kan udah ada kejadian seperti itu semua yang ada di rumah itu jadi tahu yang dialami semalam katanya uh, Sumardi tadi nangis-nangis akhirnya orang kan agak sedikit ketakutan mulai deh ke WC minta dianterin Pak aku mau ke WC gitu ya dianterin sama bapaknya Bu aku mau ke WC Siapapun kayak gitu yang ada di sana mau ke kamar mandi mau ke toilet pun minta dianterin gara-gara itu tadi mereka tuh pada ketakutan mereka tuh pada parno sendiri jam setengah belas malam saat sebagian udah pada tidur waktu itu ini dua orang yang semalam ngedenger itu bener-bener susah tidur karena masih kepikiran kejadian kemarin Jadi itu mereka cuman kelap kelip kelap kelip kelap kelip tiba-tiba dari arah depan rumah sana mereka itu ngedengar ada suara suara manggil-manggil gitu pak pak gitu bu bu gitu manggil-manggil yuk 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 katanya itu yuk ada suara manggil-manggil siapa pak bu pak bu sampai ngedenger nggak sampai ngedenger nggak iya aku ngedenger iya aku ngedenger itu suaranya siapa ya didengerin lagi pak bu pak bu tapi nggak ada suara ketokan sama sekali cuman manggil-manggil gitu doang sampai beberapa panggilan mereka berdua tuh nggak berani nyautin gitu mereka tuh cuman diem doang sampai akhirnya suara tadi tuh tiba-tiba nangis eh, nangisnya perempuan terisak-isak sedih gitu pak pak bu eh akhirnya apa dua orang tadi saking takutnya mereka pun ngebangunin bapak sama ibunya Yumarti tadi, pak, 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 wak, 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 wak dibangunin, wak, 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 gitu. Eh, apa sih katanya? Wak itu wak. Sumarti manggil manggil lagi, manggil manggil lagi. Nah, bapaknya begitu kayak gitu kan? Penasaran juga mungkin ya. Dia langsung kebangun. Mana, 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 katanya. Begitu bilang mana mana, bapaknya tuh langsung melongok. Begitu dia ngedengar dari telinga kanan ya, yang ke arah pintu depan sana, itu ngedengar, pak bu kayak gitu panggil panggil akhirnya istrinya dibangunin woi 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 bangun 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 istrinya pun bangun manggilnya woi woi uh, ya kurang lebih seperti itu ya nggak diceritakan sama Mas Ipung juga cuman ini mendramatisir kurang lebih woi bangun 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 itu suaranya Sumarti itu suaranya Sumarti manggil manggil itu lo manggilin kamu manggilin kamu apa ngambil manggilin sampean pak katanya itu bukan pak itu tuh sampean kan bapaknya gitu iya tapi kan sama kamu juga mereka berdua tata, uh, mereka berdua bapak ibunya sama dua orang yang masih melek tadi kerabatnya itu mereka cuma saling tatap tatapan nggak ada yang berani gitu ya pak ayo sana buka buka gitu buka apaan orang Sumarti udah meninggal ngapain kayak gitu pak bu nangis lagi ngerintih lagi pak bukain pintunya pak katanya bu kamu aja yang bukain gak mau pak gitu aku takut takuti katanya Pak, Bu, bukain pintunya. Pak, Bu, bukain pintunya. Makin cepat makin cepat dari yang jarak, Pak, Bu, bukain pintunya. Pak, Bu, bukain pintunya. makin cepat, Pak, Bu, bukain pintunya. Pak, Bu, bukain. bahkan sampai kayak seolah-olah mau teriak dan dia marah. Setelah nada-nada terakhirnya itu agak tinggi, tiba-tiba ada suara brak gitu, kayak pintu digebrak dari luar. Setelah itu suara tadi tuh hilang. Bapak sama ibunya tuh jadi ketakutan semuanya mereka berempat di dalam rumah. Wah, aku kok takut ya, Pak. Ya Koyu Marti gitu ya. Iya, kok kok kayak gitu ya. Sumarti kayak gitu ya, Bu. Ya. Udah-udahlah, udahlah, udahlah kata bapaknya coba nenangin. Udah, udah, nggak usah dibahas lagi, nggak usah dibahas lagi. Itu bukan Sumarti, itu bukan Sumarti. Biarin aja gitu. Biarin aja di luar gitu. Pak, tapi kasihan, Pak. iya kalau kasihan kalau dibuka emang kamu mau nemenin gitu, kayak gitu kan. Bapaknya oh iya ya pak ya yaudah tidur tidur nah ibunya di sana nangis juga jadi keinget lagi sama anaknya sama Sumarti itu nangis bapaknya juga kelihatan memang agak sedih sih cuman biasanya pria itu bisa menyimpan perasaan lebih baik gitu ya dari perempuan akhirnya udah malam itu pun tidur itu malam ketiga ya malam selanjutnya ini langsung aja malam keempatnya makin pada tegang semuanya di sana cuman apa malam keempat itu nggak terjadi apa-apa. Alhamdulillah gitu. Udah jam 12 malam itu yang kerabatnya yang berdua biasa melek sampai malam ngobrol-ngobrol. Itu udah nggak ngedengar suara-suara dari Sumarti tadi. Cuman anehnya begini, malam itu dia itu salah satu dari mereka itu kebangun dan saat kebangun mereka tuh nyium ada bau melati baunya orang mati persis banget saat prosesi pemakamannya Yumardi dia pun ngebangun ngebangun nih yuk 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 bangun yuk bangun yuk ah, ah, cuman gitu doang udah oh, aku tidur lagi tidur lagi nah cuman itu doang hari-hari selanjutnya itu nggak ada sesuatu yang berarti yang terjadi di sana sampai akhirnya di malam ketujuhnya malam ketujuh semuanya jadi lebih tegang dari malam sebelumnya ternyata mereka itu punya pikiran yang sama sama-sama berpikir kalau ini malam ketujuh nih ini malam ketujuh nih pasti paling gawat nih pasti paling gawat kayak gitu mereka tuh sama punya pemikiran kayak tadi jadi pada tegang semua apalagi nih yang lainnya yang tadinya tidur sore malam itu pun jadi ikut begadang sampai jam 11 malam mereka belum pada tidur sampai mulai itu tadi dari jam 11 satu persatu udah mulai pada tepar ke sana karena capek juga bapak sama ibunya Yumarti juga akhirnya tidur di tengah malam mereka berdua ini yang pertama kali itu nggak bisa tidur kelap kelip kelap kelip masih jam satu aku mau tidurnya nanti aja kalau di masjid udah ada suara udah ada suara bangun bangun kayak gitu jadi agak ramean mereka udah berusaha menjamin mata cuman entah kenapa itu begitu melek begini mereka tidurnya ada depan, depan gitu yang satu melek ternyata dia belum tidur yang ini juga sama loh kamu kok belum tidur ya aku nggak bisa turu aku nggak bisa tidur kata mereka berdua dan itu tadi kurang lebih sekitar jam satu pagi ada suara lagi dari luar suara srek 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 kayak gitu yuk 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 wis turu turu katanya Yuk udah tidur belum? Melekan belum katanya. Yuk ngedenger gak suara itu? Iya aku ngedengar. Menengah eh, ya katanya. Udah diem aja. Merem lagi merem merem merem. Lain ini mereka pun berdua merem. Tapi itu tadi suara serak 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 seraknya srek, itu kencang banget. Mirip suara kayak ini loh. Orang nyapu pakai sapu lidi. Tapi itu bukan sapu lidi lah maksudnya. Sekencang itu suaranya sejenis itu. Sementara mereka berdua itu nggak tahu itu sebenarnya suara apaan di luar. Tapi kurang lebih suaranya itu mirip kayak sapu lidi yang lagi disapuin. Serak, 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 serak. Yuk, suara apa sih itu yuk? Nggak tahu katanya. Udah biarin aja merem, merem, merem. Udah merem, merem. Jangan cari masalah, jangan cari masalah. Tiba-tiba ada suara lagi. Pak, katanya. Pak, bu, bukain pintu. Pak, bu, bukain pintu. Yu Marti, Yu Marti lagi kata mereka berdua panik. Itu Yu Marti lagi, Yu Marti lagi. Yumarti Marti lagi. pak pa, pa, pa. Eh, wa, wa, wa. Wa, wa dibangunin dua-duanya gitu. Apa meneh gitu. Apa maning, apa maning? Jam pirak ya wis digugah apalagi jam berapa ini udah dibangunin. Wa, Yusuf yu Marti, wa itu wa manggil-manggil lagi Yu Marti manggil-manggil lagi katanya begitu. Bapaknya pun bangun gini kan jadi tegang. Iya itu bener suaranya Marty itu bener suaranya Marty Pak aku mau masuk katanya bukakan pintu Lawangnya dibuka pak aku pan melebu katanya pintu Pintunya dibuka pak aku mau masuk Pak bu tolong di luar itu dingin aku mau masuk pak bu Bapak sama ibunya tuh cuman ngeringkel Nempel sama tembok dideketin sama yang dua itu ya kerabatnya tadi keponakan mungkin ya kayak gitu semua wah dibukain apa gimana wah jangan jangan dibukain itu bukan Sumarti itu bukan Sumarti itu adalah yang lain kayak katanya kayak gitu kata bapaknya itu bukan Sumarti jangan dibukain jangan dibukain pokoknya udah tenang aja diem aja berdoa aja di sini gitu nah lagi baru aja ngomong kayak gitu berdoa di sini suara tadi kan makin kenceng pabu pabu itu yang tadinya tertidur jadi pada ikut kebangun apalagi kan mereka di dalam ada yang rumpi seperti itu empat orang pada kebangun pak ada apa apa gitu ada apa mereka pun akhirnya jadi ngedenger duh yumarti marty yumarti marty, marty di depan marty di depan minta dibukain pintu minta dibukain pintu pada kayak gitu semuanya pak merapat semua pada ngeringkel di situ sampai akhirnya suara yang menyerupai sosok marti tadi bilang pak bu kalau ndak boleh masuk aku masuk sendiri ya pak bu katanya pada diem semua ditanyain gitu nggak mau kasih respon apapun sebentar ngopi dulu ya daripada salah-salah jawab iya atau jangan gitu udah pura-puranya seolah-olah nggak ada orang di dalam rumah ini itu yang konyol juga sih sebenarnya tapi ya namanya orang panik begitu ya udah diem aja diem aja diem aja biarin itu bukan Sumarti bapaknya terus kekeh nenggesin kalau itu tuh bukan Sumarti bukan Sumarti Pak, Bu, aku masuk ya, aku masuk ya. Nah, setelah itu gak ada suara itu lagi. Suara semuanya itu jadi hening seperti kayak tadi. Tapi entah kenapa mereka itu semuanya tegang. Tegang gara-gara Sumardi tadi bilangnya mau masuk. Tapi kok gak ada apa-apa. Jangan-jangan dia udah di dalam kayak gitu. Pada mikirnya kayak gitu semua. Sampai akhirnya dari arah belakang belakang rumah dari arah dapur jadi di dapur itu tuh ada pintu yang pokoknya ke kebun sana lah ya, ada pintu keluarnya. Di situ pintunya kok tiba-tiba bunyi keretek keretek kayak gitu baru kan pada nengok semua kaget mereka dan wah oh, tambah panik tambah ketakutan. Itu apa wah itu apa wah itu, dah tahu dah tahu kata bapaknya punya kayak gitu doang bapaknya juga bingung kan ya ada kejadian kayak gitu sesuatu yang memang bapaknya sendiri juga nggak ngerti pintunya bunyi lagi pintunya tuh masih pintu yang tumpuk begini yang slotnya tuh masih pakai kayu itu bunyi kayak gitu terus bunyi wah wah jangan jangan marti di belakang jangan jangan marti di belakang gitu udah 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 nggak usah mikir yang enggak enggak setelah itu bunyi tadi tiba-tiba hilang -tiba setelah hilang mereka tiba-tiba nyium lagi bau melati, bau kamper, bau wangi, wanginya orang mati. Persis banget saat acara pemakamannya almarhumah Sumarti itu. Wah, kok baunya kayak gini, wah. Iya, baunya wangi banget ibunya yang bilang. Iya, Pak, baunya wangi banget, Pak. Ini kan baunya orang mati, Pak, gitu. Bapaknya cuma, "Iya, aku juga nyium," kata bapaknya. Mereka sama-sama terdiam. Bau itu makin lama, makin nyengat, makin nyengat. Mereka tuh kayak pada megangin bantal sendiri-sendiri kayak gini ya. Ditutupin apa hidungnya seperti ini. Ada yang nutupin mukanya. Mereka tuh udah ngumpul jadi satu, udah ngeringkel pokoknya di sana, di tengah-tengah, di situ. Pada nutupin mukanya, nutupin matanya, nutupin hidungnya kayak pada ketakutan. Sampai akhirnya apa? Tiba-tiba ada suara. Suara itu persis ruang tengah ada pintunya pintunya yang enggak ada pintu ada lubang pintu tapi enggak ada pintunya ya daun pintunya tuh enggak ada langsung melompong ke arah dapur cuman korden tapi yang tengahnya diikat begini ada satu suara yang datang dari arah belakang Pak Bu aku udah masuk Pak Bu aku udah masuk katanya Pak Bu aku di sini keluarganya bapaknya sama ibunya kan tahu uh, pada ketakutan seperti itu sampai wah wah wa, itu wah itu wah di sana wah dua orang ini itu yang apa namanya keponakannya atau sepupunya Mbak Sumarti itu sama-sama ya, perempuan duanya ngedengar suara kayak gitu kan refleks gitu ya otomatis dan ternyata di sana mereka itu ngelihat satu sosok yang memang mukanya itu mirip Yu Marti Cuman pakainya itu yang enggak banget, jadi sosok Yumarti itu wujudnya yang ditampilin itu wujudnya pakai pocong. Pocong yang berdiri di belakang pintu, yang arah dapur situ tepat kelihatan di tengah-tengah pintu di sana gua yu yu itu yu yu marti ngangguk pocongan yu marti ngangguk pocongan katanya si yu marti tuh pakai pocong pakai pocong pakai baju pocong gitu wah wah itu wah liatin wah ngomong terus si sosok pocong tadi yang mukanya itu kayak yu marti cuman mukanya pucet dan yang bikin kesel katanya di sini tuh mereka seolah-olah yang ngelihat itu di hidungnya tuh ada putih-putih kayak disumpel kapas begitu Pak, Bu, aku udah masuk di sini, Pak, Bu. Sini aku ditemenin, Pak, Bu. Aku mau ganti baju, katanya aku mau ganti baju. Wah, ngomongnya makin kayak gitu. Dan itu ngomong terus kayak gitu. Semua yang di dalam itu ketakutan dan terjadi kurang lebih sekitar 10 menit momen itu sampai akhirnya bapaknya tuh bilang berdoa berdoa semuanya itu bukan marti itu bukan marti itu bukan itu pocong itu pocong udah pokoknya itu nggak tau lah pokoknya siapa kata bapaknya yang jelas itu bukan anakku bukan marti bukan marti sampai akhirnya hampir 10 menit menjelang si sosok pocong tadi hilang bapaknya tuh ngeberanin diri marti kamu pulang ke sana nggak kamu nggak boleh di sini kamu pulangnya bukan ke sini katanya begitu sana 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 pergi sana pergi nah setelah itu si pocong tadi akhirnya pergi setelah pergi entah kenapa katanya baunya itu langsung berubah dari yang tadinya wangi nyengat gitu ini tiba-tiba jadi bau kayak bau apek, ada bau tengiknya, ada bau bangkainya sedikit kayak bangkai kering seperti itu campur aduk. Wah, aku baunya begini banget ya? Oh, iya ya, ya itu bau pocong kata bapaknya si uh, Mbak Sumardi tadi itu bau pocong katanya. Nah, setelah itu mereka tuh ya masih dalam momen yang ketakutan itu mereka tuh ngobrol-ngobrol. Pak, ibunya yang ngebuka omongan. Pak, sebenarnya apa yang terjadi dengan Yumarti sih? Eh, apa yang terjadi dengan Sumarti ya, Pak ya? Kenapa dia seperti itu ya, Pak ya? Kenapa dia ngedatengin ke sini terus? Katanya begitu. Bapaknya juga nggak ngerti. Aku nggak ada ide, Bu. Aku nggak ada ide sama sekali, Bu. Bapak nggak ngerti, Pak. Alangkah baiknya ditanyain, gitu, Pak, ke orang pinter, Pak. Tanyain ke Pak Ustadz apa yang terjadi, Pak. Iya, iya, nanti bapak tanyain besok gitu, sampai malam itu selesai, nggak ada terjadi apa-apa lagi, tapi mereka karena takut itu tadi, mereka pun akhirnya baru bisa tertidur menjelang subuh. Keesokan paginya, sekitar jam 8 pagi, bapaknya itu, Yumarti tadi, pergi ke salah satu tetangganya yang memang seorang Ustadz dia yang katanya juga Ustadz yang mengerti hal-hal seperti itu ditanyain, Pak ustad. Nuhun sewu saya tuh mau minta tolong ke sini gitu. Oh, wonten opo Pak? Itu semalam ada kejadian begini, begini, begini. Sebenarnya nggak cuman malam itu doang, tapi udah seminggu ini, Pak Ustadz, katanya. Kira-kira ada apa sih? Apa sih yang terjadi sama anakku? Apa yang terjadi sama Marti? Nah, Pak Ustadznya tuh jawabannya ternyata enteng gitu ya. Dikiranya si Bapak itu, wah, karena si apa almarhumah tuh begini, 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 ternyata enggak. Gini aja, Pak udah didoain aja doa yang lebih banyak buat Sumarti dan ya sudah apa namanya gak usah diomong-omongin lagi yang penting didoain gak usah diobrol-obrolin gak usah ya dibahas-bahas terus seperti itu ikhlasin aja pak ikhlasin pak kalau yang saya yakini sih itu sebenarnya bukan Yumarti adalah satu sosok lain yang mungkin menyerupai Yumarti memanfaatkan momen ini yang tujuannya apa juga saya nggak tahu katanya begitu udah cukup doakan ada yang seperti itu seperti itu biarin aja anggap aja itu bukan Marti begitu aja pak nggak usah dipikirin pusing pak katanya begitu meskipun memang ada orang yang percaya katanya orang yang udah meninggal itu bisa bisa pulang lagi atau setidaknya sebelum tujuh hari atau 40 hari mereka itu belum sempurna belum pulang sepenuhnya ke sana ada yang percaya seperti itu juga tapi karena bapak nanyanya sama saya ya penjelasan saya seperti itu Pak Marti udah di sana udah di alam kubur Pak dia udah berurusan lah dengan malaikat seperti itu. Jadi yang datang-datang ke sini bisa jadi mereka itu adalah pendamping-pendampingnya Marti Yang memang ada dari lahir itu memang kayak manusia kan katanya ada pendamping seperti ini. Nah itu mungkin mereka Pak, tapi nggak usah dipikirin lah. Yang penting didoain aja untuk almarhumah seperti itu. Oh iya baik-baik Pak, usah terima kasih berarti nggak ada apa-apa ya. Sama Sumartinya sendiri udah nggak ada apa-apa Pak. Ya, insya Allah Sumarti itu meninggalnya baik gitu ya. Udah, Bapak berpikirnya positif aja. Yang penting doa terus, semuanya sekeluarga kayak gitu, doain Sumarti kayak gitu. Nah, setelah itu Bapaknya pun pulang, ceritainlah ke ibunya, ke ini apa namanya, sepupu-sepupunya yang memang waktu itu mau pada pulang, udah mau pada pergi karena udah tujuh hari di sana setelah itu, nah ini yang dua orang sepupunya udah pada pulang, berarti hari selanjutnya begitu ya. Mas Ipung pun datang ke sana, Mas Ipung cerita sama bapak sama ibunya Yumarti tadi, Pak, Bu Nuwun Sewu, saya tuh mau cerita. Semalam, eh bukan semalam, beberapa hari yang lalu, rumah kami tuh ada yang ngetok katanya. Saya malah dipanggil-panggil gitu. Kebetulan saya sama Yumarti kan dulu deket pak sering main-main bareng gitu sering bercanda-bercandain pak Yumarti itu dateng gitu. pung pung bukain pintu pung bukain pintu pung aku mau masuk pung di luar kedinginan pung kayak gitu jadi ternyata di keluarganya mas Ipung juga dibegitukan dan selidik punya selidik ternyata setelah agak cukup lama cerita itu pun ada ngebuka satu persatu gitu ya katanya begini 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 termasuk dari pihak keluarganya si uh, Mbak Sumarti tadi, adik-adiknya juga ngebuka. Nah setelah itu baru bapaknya ngomong. Jadi gini loh, udah kata Pak Ustadz itu udah nggak usah dia mau ngomongin lagi. Udah Marti biarkan di sana, udah biarkan dia itu tidur dengan tenang, istirahat dengan tenang kayak gitu. Intinya seperti itu. Ya setelah itu memang alhamdulillahnya setelah tujuh hari uh, teror. Sumarti yang minta dibukakan pintu itu udah hilang dengan sendirinya dan udah nggak terjadi apa-apa lagi kurang lebih seperti itu satu cerita dari Mas Ipung mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatan. Sampai jumpa di episode lapak horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.